Singsingkan lengan bajumu, satukan derap langkahmu, wujudkan harapan, raih cita-cita. Tunjukkan pada dunia, bersatu walau kita berbeda, bagaikan elang melintasi cakrawala. Tetap bersyukur kepada Allah karena diberikan orang tua yang rezekinya berlimpah. Kok Nurul nggak kaya? Kenapa? Apa Allah nggak sayang sama Nurul? Nurul, Allah itu pasti sayang sama kamu. Allah sayang terhadap semua hambanya. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau Allah Maha Pengasih dan Penyayang, kenapa Nurul miskin? Terus, kenapa ayah Nurul meninggal dunia? Kita miskin bukan karena kita tidak disayang sama Allah. Mungkin karena kita belum beruntung aja seperti Kak Lala. Nurul, kaya atau miskin, sehat atau sakit, tinggi atau rendah, itu bukan ukuran supaya Allah sayang kepada kita. Allah memberikan cobaan kepada kita supaya kita tetap berusaha. Semakin besar usaha kita, semakin besar iman kita, makin besar juga rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Tolak sama Randy, ini pasti gara-gara Lala. Iya, Ratoyu, iya. Ratoyu kan sudah pernah bilang, cepat atau lambat, Randy itu pasti akan benci lagi sama kamu. Iya, Ratoyu, Jessica tuh tahu, Jessica masih ingat. Tapi kenapa kayak gini? Jessica selama ini udah berbuat baik untuk dia, kurang apa lagi sih Ratoyu, kurang apa lagi? Kebaikan kamu itu semuanya sia-sia. Karena energi dalam tubuh Lala itu mampu mengalahkan semua daya pikat kamu dan juga rayuan kamu, Jessica. Lala emang benar-benar brengsek. Brengsek banget. Lihat aja. Jessica bakal bikin perhitungan buat dia. Lala, tunggu ya.